apa? Karena musim hujan ini kan Kuningan ini biasanya didominasi oleh longsor, pergerakan tanah, kemudian banjir di beberapa wilayah. Ya. Kaitan kerawanan longsor dan gerakan tanah di Kuningan ini ada 22 kecamatan, itu kurang lebih ada 49 desa itu rawan. Berdasarkan mengacu kepada surat dari gubernur, di sini pun kami sudah menetapkan status darurat siaga banjir longsor itu per 2 Desember sampai dengan 31 Mei. Sengaja kami panjangkan lagi karena untuk persiapan barangkali musim ini kan sudah diprediksi juga. Juga koordinasi terus dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini BMKG terkait dengan perakiraan cuaca ya. Yang informasinya ini minggu-minggu ini kan minggu-minggu cuaca masih ekstrim untuk prediksi BMKG. Bahkan di daerah-daerah lain kan sudah terjadi ya. Kemarin seperti dari tanggal 1 sini itu ada Jakarta, Bogor, Banten, Bekasi, ya, Karawang, Bandung Barat. Alhamdulillah Kuningan juga musim hujan sudah mulai sering turun, tidak terjadi, belum terjadi dan saya harap mudah-mudahan tidak terjadi lah hal-hal yang bencana yang cukup signifikan. Thank you.